Video kali ini kita akan membahaskan tentang satu istilah yang dipanggil sebagai almarhun bih. Apakah yang dimaksudkan sebagai almarhun bih? Almarhun bih ialah istilah Arab yang membawa maksud hutang. Terdapat juga istilah lain bagi hutang di dalam bahasa Arab yang kita panggil sebagai qardun atau dainun atau dhimmatun. Oleh kerana hutang ini dikaitkan dengan akad gadaian, maka istilahnya adalah almarhun bih. Kalau kita nak terjemahkan secara literalnya, iaitu dengannya adalah sebab berlaku gadaian. Walau bagaimanapun, para ulama berselisih pandangan berkaitan maksud hutang itu sendiri. Sebahagian mereka mengecilkan skopnya dan ada yang meluaskan takrifannya. Majoriti ulama bersependapat bahawa hutang adalah motif utama mengapa seseorang itu menggadaikan asetnya. Cuma mereka berbeza pandangan berkaitan jenis hutang ataupun klasifikasi hutang. Adakah sama ada dalam bentuk pinjaman wang sahaja ataupun boleh dilebarkan dalam bentuk benda ataupun manfaat? Contoh benda yang dianggap sebagai marhun bih, iaitu atau dijadikan motif untuk berhutang, ialah barangan yang hendak dikirimkan kepada seseorang tetapi mengambil masa yang agak lama. Contohnya beberapa bulan. Justru pengirim tersebut boleh meletakkan barang gadaian terhadap jaminan yang barang tersebut akan sampai kepada penerima. Dalam bentuk manfaat pula, sebagai contoh, seseorang yang berjanji akan menawarkan khidmat guaman sebagai contoh kepada pelanggannya secara percuma. Tetapi ini akan dilakukan pada masa hadapan. Namun bagi meyakinkan khidmatnya akan diperolehi, maka dia memberi jaminan dengan sesuatu gadaian untuk dipegang oleh pelanggannya. Dalam isu ini, mazhab Syafi'i dan satu riwayat daripada Hanbali, mereka tidak membenarkan sesuatu benda atau manfaat itu dijadikan sebagai objektif untuk seseorang itu bergadai. Ini mungkin bagi mereka ianya tidak diperlukan atau tidak relevan kerana barang yang dikirim atau khidmat guaman yang dijanjikan itu hanya perlu ditunggu, bukan perlu digadai untuk mendapatkannya. Walau bagaimanapun, bagi mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali membenarkan praktis sedemikian kerana ianya membawa maksud dalam contoh sebelum ini, seseorang boleh menggadaikan barangannya sebagai jaminan dia akan mengirimkan barangan atau memberikan khidmat guamannya. Ini menurut rujukan dari Syarbani dalam kitabnya Bughniyul Muhtaj ala Matsnin Minhajul Talibin, cetakan Darul Fikri Beirut tahun 1997. Juga boleh merujuk kepada Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, juga cetakan Darul Fikr Beirut. Contoh lain yang boleh dikaitkan dengan hutang sebagai marhun bih adalah sebagai contohnya, contoh hutang manfaat, iaitu seseorang itu meminjam branding atau label sebuah syarikat tanpa diberikan manfaat kepada pemilik terlebih dahulu. Ataupun bagi contoh hutang benda, seseorang meminjam rumah untuk diduduki tanpa membayar apa-apa sewaan. Dan contoh hutang pinjaman adalah meminjam wang daripada seseorang. Jadi kesimpulannya, kita dapat lihat di sini, mazhab Syafi'i tidak membenarkan praktis benda atau manfaat untuk dijadikan objektif sesuatu gadaian, manakala mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpandangan sebaliknya.